Yang pertama soal ekonomi. Nah, teman saya lebih ke LBT ya. Teman-teman LBT itu karena kami adalah rata-rata pendatang dan memang ber-KTP bukan di Makassar. Nah, kalau misalnya dia teman-teman ada yang dipecat dari pekerjaannya, ada yang dirumahkan, ada yang memang tidak bisa lagi, ada yang berjualan harus tutup, omsetnya sangat menurun. Kemudian aspek yang kedua itu sosial. Nah, jadi media Radar Makassar sempat memuat berita soal penyebab pandemi itu, dia menggambarkan soal situasi di luar Indonesia. Nah, itu dihubungkan bahwa pandemi itu diakibatkan oleh kelompok LGBT dan itu mulai marak. Jadi kayak ada stigma baru. Keberadaan LGBT itu dianggap sebagai keberadaan bencana, yang dimana sebenarnya COVID-19 ini adalah musibah untuk dunia, tetapi bukan dikaitkan dengan keberadaan LGBT sehingga COVID ini juga muncul seperti itu. Kemudian juga banyak teman-teman ditolak di keluarga karena yang pertama teman-teman secara ekspresi yang khusus waria itu ditolak karena tidak bisa pulang ke rumah karena ekspresi, dan teman-teman memilih untuk tinggal di tempat-tempat tertentu yang bersama teman-teman komunitas yang sudah menerima kawan-kawan. Beberapa teman-teman akhirnya yang ojek juga, mereka akhirnya sekarang beralih profesi dengan menjual kayak makanan yang sistemnya pakai diantar atau pakai Grab dan lain-lain, atau dijemput juga bisa. Tetapi ada teman-teman juga, teman-teman transpuan yang akhirnya perlahan-lahan mulai menjual beberapa barang-barang mereka yang mereka rasa memang untuk saat ini tidak perlu dan lebih baik dijual sehingga bisa membeli bahan dasar, bahan pokok sebenarnya untuk teman. Tapi sampai saat ini pun teman-teman transpuan juga masih berusaha untuk melakukan koordinasi dengan beberapa lembaga sehingga ada bantuan-bantuan yang masih bisa untuk diakses oleh teman-teman transpuan khusus. Apa yang kita teman-teman lakukan akhirnya sekarang alih profesi, yang sebelumnya itu mereka pekerja salon dan juga mungkin ada beberapa yang teman-teman selain transpuan kan ada juga teman-teman gay yang kerjanya di hotel, itu mereka yang dirumahkan, mereka mencoba peruntungan di membuka menu takjil seperti itu. Sebelumnya itu kita punya ide untuk menjual kembali barang-barang second hand, tetapi itu kemudian teman-teman tidak menanggapi, akhirnya kita ya cukup untuk menu takjil untuk berbuka puasa sesuai dengan konteks yang sekarang ini untuk supaya teman-teman itu bisa survive seperti itu. Sih, kalau mendengar tadi cerita dari teman-teman, sedih juga ya, masih banyak yang merasa media ikut menggiring opini yang kemudian akhirnya membawa pada persekusi kepada teman-teman, padahal seharusnya bukan gitu peran yang dilakukan media. Seperti kemarin kita di kita mengangkat soal bagaimana dampak pandemi ini terhadap kelompok LGBT di ruang siar. Betul, kami masih mendapat pertanyaan dari pendengar yang ngapain sih bahas ini, ya udah biarin aja kelompok LGBT segala macam. Tapi justru kita harus mendorong ini sebagai suatu percakapan bersama gitu.